Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, hamba-hamba Allah semuanya yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat. Lalu kita bersalawat dan menyampaikan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita melanjutkan kajian kita tentang mendalami bahtera tauhid asma wa sifat. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ya, kalau memang kita mengalami kelumpuhan, yang mampu menggerakkan kaki itu siapa? Cuma sayang ya, si hamba lebih sering meminta kepada makhluk yang enggak punya kemampuan perbuatan mendatangkan kemampuan bergerak itu, tapi dia sering minta pada makhluk, sering minta pada makhluk. Sudahlah, kalau seandainya ibu sudah punya tauhid macam ini, udah nyaman hidup ibu. Udah nyaman, Bu. Idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, hanyalah Allah yang pasti mampu menyembuhkan aku. Lalu dia tidak akan bersandar kepada makhluk manapun dan kepada benda apapun. Minumlah ubek kuah, pasti cegak. Tidak ada itu dong. Ya, minumlah ubek ini. Hah? Minumlah obat ini. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kan begitu bahasanya? Kalau Allah mau, tanpa obat pun Allah bisa sembuhkan. Tanpa obat pun, Nabi Ayub tanpa obat kan? Nabi Ayub apa penyakitnya yang tak dorinya? Langkok. Langkok. Semua jenis penyakit sampai runtuh-runtuh, rontok-rontok dagingnya. Sampai tidak mampu berdiri lagi dia. Hah? Sampai seperti itu. Bagi Allah langsung sekali. Kun fayakun. Langsung dia tegap. Langsung dia sehat. Langsung dia kuat. Dan langsung dia kembali normal dan lebih kuat dua kali lipat daripada sebelumnya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka idza maritu fahuwa yashfini. Lalu kenapa kalau kita sakit langsung dokter yang teringat? Kenapa ketika kita sakit langsung rumah sakit yang teringat? Kenapa kita tidak ketika kita sakit langsung siapa yang berhak menerima sedekah saya agar saya disembuhkan oleh Allah? Ya kan? Kenapa bukan itu dulu? Hah? Kenapa ketika dia sedang ditimpa sakit langsung dia katakan alhamdulillah inilah saatnya aku dicuci oleh Allah dari dosa-dosa aku. Inilah saatnya aku paling makbul doanya. Saat inilah aku harus berdoa. Kenapa bukan itu yang teringat dulu tapi langsung rumah sakit? Padahal sembuh bukan di tangan manusia kan? Perbuatan Allah menyembuhkan itu sifatnya asy-syafi. Menyembuhkan itu adalah perbuatannya. Sifatnya adalah asy-syafi. Nah. Lanjut. Bisa juga berarti sifat perbuatan Allah yang bermakna khusus yakni mendengarkan permohonan hambanya. Ini dia juga salah satu di antara perbuatan Allah khusus yaitu Allah mendengar. Jadi kalau yang Allah memberikan pendengaran, itu Allah memberi. Sekarang Allah menerima, yaitu Allah menerima permintaan-permintaan hambanya. Hah? Dan 24 jam, dimanapun tempat Allah dengar permintaan hambanya. Tapi lebih spesial, Allah lebih mendekat. Lebih mendekat. Ibarat ada waktu-waktu tertentu, siapa yang datang kepada saya, maka saya akan dekatkan betul diri saya, menyimak langsung darinya. Hah? Nggak pakai perantara, nggak pakai handphone, nggak pakai telepon, saya langsung simak dari dia. Nah, itu adalah waktu tertentu. Ini umpamanya presiden mengumumkan ada waktu tertentu, saya langsung menyimak dari setiap rakyat saya yang datang. Silahkan datang. Dan waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Allah langsung turun. Allah langsung menyimak langsung. Ada nggak yang minta? Saya pasti kabulkan. Ada nggak mohon ampunan? Saya pasti ampunkan semua. Ini waktunya kata Allah SWT. Dan pada jam-jam itu biasanya malaikat sedang berkokok. Menyerang subuh itu ya. Menyerang subuh mulai dari jam 3. Sudah mulai itu yang berkokok. Hah? Jam-jam 2, jam setengah 3 itu sudah mulai itu. Ah, jarak kokoknya makin berdekatan. Makin dekat subuh makin berdekatan jarak kokok ayam. Itu menandakan apa? Bertubi-tubi malaikat turun naik ke bumi. Untuk membawa doa-doa naik ke atas. Ya, membawa proposal demi proposal naik ke atas. Para malaikat berturunan, turun, ya, turun naik, membawa rahmat, membawa doa-doa.
dibawa. Allah mendengar langsung, tapi proposal itu ditulis oleh malaikat. Doa-doa kita itu ditulis oleh malaikat, dibawakan dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau makhluk saja menulis sebentar langsung sampai ke Amerika, apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya, supaya terhormat doa orang ini, langsung malaikat yang antarkan, dan malaikat memiliki kemampuan yang luar biasa. Sup, langsung sekali, ya Rab, hamba-Mu telah menyampaikan, saya sudah tahu, kata Allah. Hah? Catat bahwa dia pasti dikabulkan. Sebelum dia menurunkan tangannya. Baik demi baik, Allahumma aghnini bil ilmi, baru sebatas itu, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan kepada malaikat, catat. Dan dia akan dikabulkan. Wa zayyinni bil hilmi, catat, dan dia akan dikabulkan. Dicatat. Maka tidaklah merugi orang yang berdoa. Teruslah berdoa, tidak akan merugi. Lanjut, doa yang sesuai dengan makna ini. Lanjut sebagaimana. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan pula orang yang memujinya. Maka Allah mendengarkan pujian orang yang memujinya. Rabbana wa lakal hamd, atau Rabbana lakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Nah, baik. Ini makna daripada as-sami'. Kita sudah menjelaskan bahwa di dalamnya mengandung kesempurnaan yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonan, dan Allah meliputi semua pengetahuannya terhadap apapun yang ada di alam semesta. Ini yang berkaitan dengan yang mengeluarkan suara. Ketika kita terkentut dan berlesus, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa pelakunya. Apakah dia memang sengaja dalam rangka membuat kekacauan dan keonaran dalam lingkungan sebuah majelis ilmu? Sengaja dia, seminggu lamanya dia sengaja tidak mau buang air untuk membuat kekacauan ketika ada kajian nanti bersama Ustaz Adi Hidayat, supaya orang semuanya, kok setan asli Pak Jau, asli setan, seminggu nyonyo tahan. Tujuannya agar ketika datang pengajian Ustaz Adi Hidayat di Masjid Istiqlal, pokoknya kan dia duduk di tengah-tengah, nanti dia akan tembakkan supaya pening orang selingkungan, supaya ribut orang. Jadi kalau setan jin tidak mampu melakukan itu, tapi kalau setan orang bisa ambuh itu. Kalau perlu katiaknya dibuatnya mau dibuntang bu bau ini. Ya Allah ya Rabbana, setan ada buat begitu bu. Setan ada buat seperti itu. Nah ibu-ibu yang kami muliakan, Allah maha tahu siapa yang punya kerjaan itu. As-Sami', dan Allah juga Al-Basir, dia lihat siapa yang punya kerjaan macam itu. Apakah kamu fikir Allah tidak melihat? Apakah kamu fikir Allah tidak mendengar? Wahuwas sami'ul basir, dan dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalas, kalau seorang hamba mempunyai iman macam ini dan dia maha, dan dia mengetahui, tidak layak satupun di antara kita merasa ada yang tidak terawasi oleh Allah. Jika ada dia merasa tidak terawasi oleh Allah, wallahi orang ini sudah sampai kepada kerapuhan iman yang paling parah. Merasa enggak didengar oleh Allah, merasa enggak diawasi oleh Allah, maka dia sampai pada titik kerapuhan iman. Kenapa orang banyak-banyak bermaksiat? Karena merasa Allah tidak melihatnya. Baik, sekarang doa yang sesuai dengan makna nama ini. As-Sami' al-Basir. Oh, ini sangat banyak, Bu. Contoh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, nah, bagi yang mau hamil, doa ini banyak-banyak. Bagi yang sedang hamil, pengen dapat anak yang soleh, solehah, ini doa banyak-banyak. Ya, banyak. Baca ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Siapa yang lagi hamil, tolong baca doa ini banyak-banyak. Sambil pegang perutnya, sambil usap-usap perutnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baca ulang-ulang. Saya tahu siapa yang lagi hamil di sini. Saya tahu persis. Sudah bulan keberapa saya tahu. Maka jangan sesembunyi. Baca ini doa. Jangan sesembunyi di balik orang. Ada tuh orang.
Baca ini doa, innaka sami'ud du'a, ya. Innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka. Ustaz, kalau anaknya lah mencegok ke muka bumi, bah. Lalaye bah anaknya. Permintaan ini ibu-ibu yang kami muliakan, selama anak belum akil baligh, bisa didoakan. Apalagi dia masih dalam proses, masih dalam rahim, masih dalam kandungan. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lanjut. Di bawahnya lah. Dan juga firman. Ya, kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini menggunakan nama Allah As-Sami'. Lanjut, dalam hadis yang sahih disebutkan. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila bangun salat malam, beliau bertakbir kemudian membaca doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ini dibaca kapan, Bu? Apabila bangun salat malam, bila bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk. Lalu baca la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah 3 kali. La ilallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi sabil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ibu-ibu, di bawahnya, nah ini bagus sekali doanya. Ini yang saya wajibkan untuk kita hafal. Yang di bawahnya, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu, punya hati tapi tidak bisa khusyuk. Punya hati tapi tidak bisa khusyuk. Asal solat awak lupa tarikh rakaat ke barang. Asal solat awak lupa tarikh Allah baca talun. Ha? Selalu lupa. Min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Hamba berlindung kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Hamba berlindung hamba kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Anas bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, tolong doakan saya. Apa kata Rasul? Saya mau agar setiap kali saya berdoa, Allah pasti langsung kabulkan untuk saya. Oh, cadi abana beliau ya. Ya. Jadi satu kali saja dia minta pada Rasul. Apa mintanya? Ya Rasulullah, doakanlah saya agar kalau saya berdoa, doa saya pasti Allah kabulkan. Maka kata Rasul, sini Nas, sini, bikin sesuatu sama sampean. Ketahuilah wahai Anas, jika engkau mampu menjaga yang masuk ke mulutmu adalah yang halal-halal, dijamin seluruh doamu pasti akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan, Bu, jangan minum jus Coca-Cola itu lai. Jangan minum jus apa tuh? 7 Up Spirit. Apa? Sprite. Ya. Yeah. Janganlah minum benda-benda yang syubhat-syubhat begitu, Bu. Itu mudaratnya tingkat tinggi tuh pada kita. Ada lagi benda-benda, makanan-makanan instan dan lain-lainnya yang memang haram buat kita. Ini berpengaruh enggak pada doa kita? Bu, Yahudi itu tahu persis bahwa doa orang Islam itu pasti Allah kabulkan. Dan mereka juga tahu apa yang bisa menyebabkan doa orang Islam ini tidak dikabulkan. Dan Yahudi pun menciptakan obat-obatan yang dibuat dari bahan-bahan yang haram. Karena orang Yahudi tahu, doa orang beriman itu adalah senjata
Dan mereka sangat tahu ketika sedang sakit, orang beriman sangat kuat di sisi Allah pengkabulan doanya. Dan mereka ingin bagaimana orang beriman ketika sakit doanya tidak makbul. Caranya apa? Disiapkan obat-obatan yang pada hakikatnya terbuat dari bahan-bahan yang menyebabkan doa orang beriman tidak didengar oleh Allah Subhanahu. Kan hadisnya begitu. Rajulun asy'atha aghbara yutilu as-safara yamuddu yadah ila as-sama' fa yaqulu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa fi riwayah wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang sampai berdebu, sampai kusut bajunya, lusuh wajahnya, menempuh perjalanan sangat jauh demi mendapatkan tempat-tempat mustajab berdoa, yaitu Multazam pada Arafah ketika musim haji dan sebagainya. Yamuddu yadah ila sama, lalu dia angkat ke tangannya tinggi-tinggi ke langit, dan dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, saya mau ini, saya mau itu, saya mau sini. Lalu saya mengatakan, yang dimakannya ada yang haram, yang diminumnya ada yang haram, kemudian wa ghudhiya bil haram, dan dia disuntik, dia diinjeksi, dia diberi dengan vitamin-vitamin, diberikan dengan makanan-makanan, obat-obatan bil haram yang ada bahan haram di dalamnya. Fa anna yustajabu dzalik, bagaimana mungkin orang ini akan didengar oleh Allah? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tahu, Bu, suntik-suntikan ini ya akan menjadikan doa orang beriman tidak kabul, lalu dipaksakan untuk orang-orang jemaah haji. Dipaksakan orang berangkat umroh supaya doa mereka enggak makbul. Alhamdulillah, ketika para ulama bangkit, ketika umat-umat Islam yang sadar ini bangkit, ya kan, mulai diseleksi satu persatu. Kalau di Malaysia sudah terjamin bahwa dijamin halal, sementara di Indonesia masih belum berani majelis ulama mengeluarkan fatwa halalnya kecuali apabila betul-betul sudah dicek lalu dikeluarkan stempelnya. Ini, Bu, mereka tahu persis. Nah, kita kembali sekarang. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Kapan doa itu tidak didengar? Adalah ketika seorang hamba memakan yang haram. Maka doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang enggak kenyang-kenyang. Alaikoyobahyum. Nafsu yang enggak kenyang-kenyang. Dalam nafsunya banyak. Nafsu itu ada berapa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, nafsu pada perempuan. Kalau produksi berarti nafsu kepada laki. Cuma enggak sekadang nafsu laki-laki ke perempuan, Bu. Bagaimana ibu-ibu tidak sehebat nafsu kami kepada perempuan? Perempuan tidaklah sehebat nafsunya kepada laki-laki. Laki-laki memang fitnah terbesarnya adalah wanita. Sementara wanita fitnah terbesarnya bukan laki-laki. Yes. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, anak-anak, nafsu pada anak-anak, ya. Teragak punya anak lah punya anak, teragak ingin banyak anak lah punya anak, dak dapat. Lalu berusi lagi, tambah je taruh. Mereka mulai berbangga-bangga dengan anak-anak. Anak dia rancak, anak dia hebat, anak dia pintar, anak dia sekolah dia nu, ya kan? Terus wal banin wal qanatirul muqantarah. Ya, emas, perhiasan, simpanan ini, simpanan itu. Wal dhahabi wal minadh dhahabi wal fidda, emas dan perak. Wal khailul musawwamah, kuda-kuda yang mewah. Ya. Wal an'ami wal harf, binatang ternak. Ternak dia ayam dia lah sekian, ternak dia lah sekian, ternak dia sekian, ternak ikan dia sekian, ternak sapi dia sekian, ternak kutu dia sekian. Berbangga-bangga. Wal harf, dan sawah ladang. Saya sawit saya sudah sekian luas, saya karet saya sekian luas, saya banyak macam-macam. Ini adalah nafsu, nafsu kepada dunia. Wa nafsin la tashba, dan nafsu yang enggak kenyang-kenyang. Wa min nafsin la tashba. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga tidak ada pengaruh dari makanan tertentu atau pengaruh dari capak-capak baru tertentu yang menjadikan kita punya nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Terus, wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau bisa ilmu buat tata boga kan lumayan, bisa menghasilkan uang. Kalau punya ilmu menjahit kan lumayan. Ini punya ilmu yang enggak bermanfaat, ilmu yang menipu orang, itu enggak bermanfaat. Ilmu bagaimana cara untuk bisa mendatangkan orang tergila-gila dengan kita,
Ini juga ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang bermudarat, menyebabkan orang ini murtad karena dia mempelajari ilmu-ilmu pekasih, dia mempelajari ilmu-ilmu sihir dan sebagainya. Wa min ilmin la yanfa', termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, pandai main monopoli, ya gunonyo. Hah? Hebat kita main nano, main apa kok? Halma. Main ludo. Masih ada permainan itu sekarang? Masih ya. Hebat kita main remi, apa gunanya? Wa min ilmin la yanfa'. Terus wa a'udzu bika min haula'il arba', lindungi hamba-Mu ini Allah dari yang empat ini. Taib, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, faedah dan manfaat. Silakan baca. Adapun buah kebaikan bagi seorang muslim yang mentauhidkan Allah melalui namanya As-Sami' adalah. Nah, ini dia. Ini faedahnya. Ada apa kalau kita sempat mentauhidkan Allah? Oh, Bu, bagaimana cara mentauhidkan Allah di dalam nama Allah As-Sami'? Bagaimana caranya dulu? Caranya ini penting. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gimana? Iya, berdoa dengan menyebut nama Allah yang itu, ya kan? Terus gimana lagi? Ayo. Ya, mengamalkannya gimana caranya, Ibu? Hah? Kita sangat yakin di mana saja kita berada, apapun yang dikatakan oleh mulut kita dan dikatakan oleh hati kita didengar semuanya oleh Allah. Dan itu menjadikan kita ngerem dari mengatakan yang tidak pantas. Walaupun cari dalam paru, ya. Walaupun cari dalam dada, dalam hati, maka kita tidak mau, karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. As-Sami'. Dengan itu kita berhati-hati, Bu. Mulut ini hati-hati. Ketika mulai bergunjing, awas, mungkin mata sampai bergunjing kau cari orang. Apa Allah enggak lihat? Kalau memang bertauhid kepada Allah, dia pasti yakin Allah sedang melihatnya. Kan Allah sendiri berkata, apa firman Allah dalam surah Al-Mujadalah? Wa huwa rabi'uhum. Masya Allah. Maka ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Ya, kan begitu. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Jangan pernah mereka berpikir mereka berdua. Ketahuilah, Allah di tengah-tengah mereka bertiga. Jangan pernah mereka berpikir mereka hanya bertiga. Ketahuilah, Allah di tengah-tengah mereka berempat. Begitu. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Dan dia selantiasa bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. Mereka ada di kantor, mereka ada di ruang yang paling tertutup, di tempat yang sangat gelap. Allah subhanahu wa ta'ala aynama kanu, di mana saja mereka. Nah, itu cara mentauhidkan Allah, yaitu yakinkan diri kita, tumbuhkan perasaan Allah mendengar selalu. Maka jangan pernah berbisik-bisik dua orang kecuali ada keyakinan kita Allah sedang bersama kita saat itu. Nah, kalau mentauhidkan Allah, dia tidak akan berani. Bahkan di SMS orang laki-laki, dia langsung bertanya, ente siapa? Maaf, ini siapa? Saya adalah Abdullah bin Tamim. Siapa kamu? Ya, Abdullah bin Tamim, saya tidak kenal. Saya ingin melakukan pendekatan serius dengan kamu. Sorry, melalui ini enggak bisa. Kalau melalui pendekatan, langsung ke rumah. Kita bertemu. Saya tunggu dengan orang tua dan keluarga saya. Saya lihat sejauh mana keberanian kamu. Begitu. Itu wanita yang benar, ya. Kenapa? Dia mengetahui ini enggak boleh dilanjutkan ini. Kalau diteruskan, setan akan menjadi perantara yang membuat greget mereka itu muncul. Tidak sedikit hari ini muncul perzinahan, perselingkuhan gara-gara yang seperti ini. Betul enggak? Iya, Bu. Faedah dan manfaat yang didapatkan dari mentauhidkan Allah melalui namanya As-Sami' adalah satu. Silakan. Satu, merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun zat-Nya berada di atas aras. Ibu yakin tidak? Ibu yakin tidak? Yakin apa? Allah ada di mana? Ketika seorang budak wanita ditanya Nabi, di mana Allah? Budak wanita itu menunjuk ke langit. Allahu fis sama', Allah di langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendapatkan siapa majikannya, dan dia berkata,
bebaskan nanti budakmu ya, dia adalah orang yang beriman. Nah, jadi ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, namun terus namun dia mendengar semua makhluknya, baik yang kecil maupun yang besar. Dia mendengar semua makhluknya, baik makhluk kecil ataupun makhluk yang besar. Terus tidak ada yang serupa dengan pendengaran dan penglihatannya. Dia disifati dengan kesempurnaan yang mutlak. Ya, ini kesimpulan pertama, satu. Yang kedua? Yang kedua, seorang muslim yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala urusannya, baik yang rahasia, terlebih lagi yang bukan rahasia, sehingga ia tidak mau mendengar melainkan hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Ia senantiasa merasa diawasi dan ia tidak takut kepada siapapun selainnya. Nah, ini sudah kita uraikan tadi, bahwa inilah pada hakikatnya, dia akhirnya takut. Dia akhirnya takut mendengarkan sesuatu yang Allah SWT tidak ridhoi. Musik, mungkin orang lain tidak dengar, tapi dia masukkan pakai headset, ya, dia mendengar musik. Kalau orang yang bertauhid dengan as-sami', bahwa Allah itu maha mendengar, apakah dia fikir hanya dia yang mendengar? Allah lebih mendengar lagi daripada dia, dan Allah tidak ridho dengan apa yang didengarnya itu. Maka tentu kalau orang yang bertauhidkan kepada as-sami', yang zat yang maha mendengar, maka dia tidak akan mendengarkan yang Allah tidak ridhoi, dan dia hanya akan mendengar apa-apa yang Allah ridhoi. Kalaupun dia pasang, maka dia pakai muratal Quran. Dia dengarkan ceramah-ceramah, dia dengarkan tausiah dan nasihat, dan seterusnya. Taib, demikianlah kajian kita tentang nama Allah dan tentang doa yang sesuai dengan ini dalam pertemuan kita kali ini. Maka mudah-mudahan setelah mengilmuinya ada rasa kewaspadaan yang lebih daripada sebelumnya, bahwa aina makanu, di mana saja mereka berada, wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah senantiasa bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. Tapi makna ayat ini bukan berarti Allah ada di dapur, Allah ada di kantor, Allah ada di musalla, Allah ada di WC. Salah. Yang dimaksud adalah ilmu Allah tentang ilmu Allah, maha mendengar Allah, maha melihat Allah, meliputi seluruh ruangan, wilayah, dimensi dan sebagainya. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.